hari Minggu, Kongsi Facai, selamat Hari Raya Imlek bagi jemaat yang merayakan. Nah, di bulan Februari ini ada beberapa event yang akan diadakan. Apa saja eventnya? Mari kita simak bersama. PMK Angkatan Ketiga di tahun 2022 ini akan kembali diadakan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, pukul 6.30 malam di ICM Graha Mas di samping EduKids Batam Center. Bagi jemaat yang belum pernah ikut, mari alami pemulihan dari Tuhan serta berjalan bersama dengan Kristus. Kabar baik untuk jemaat kita di ICM Graha Mas, ibadah kega atau ibadah anak sudah dibuka setiap hari Minggu jam 10.30 di ruang kega. Mari jemaat bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan, karena sesungguhnya hati Tuhan ada pada setiap anak-anak kita. Dan juga bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pembina kega, silakan menghubungi call center gereja. Ibadah Tionghoa ICMBC Mall pada tahun ini memasuki tahun kedua. Dengan tuntunan Tuhan, jemaat terus bertumbuh menuju kesempurnaan dengan Kristus. Mari bergabung bersama-sama dalam merayakan ulang tahun ibadah Tionghoa yang kedua ini pada hari Minggu, tanggal 13 Februari, jam 4 sore bertempat di ICMBC Mall. Berikut adalah jadwal secara onsite dan online ibadah ICMBC Mall. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Bagi Anda yang berdomisili di sekitar Batam Center, mari beribadah di ICM Graha Mas di samping EduKids Batam Center. One, two, three, yes! Kabar baik bagi pria-prianya Allah, akan diadakan Camp Pria Sejati pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 25 sampai tanggal 26 Februari, bertempat di Bukit Karmel, Barelang. Acara ini gratis, so segera daftarkan diri Anda di nomor yang tertera. Mari para pria alami pemulihan di camp ini. Mari bergabung di dalam Komsel untuk dapat bertumbuh di dalam Kristus serta saling mendukung dan saling mendoakan. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi call center gereja. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja kita, maka silakan like dan subscribe YouTube channel ICMBC Mall, dan juga jangan lupa follow Instagram serta Facebooknya. Untuk ICM Graha Mas, telah tersedia akun Instagram yang baru. Jangan lupa di follow juga ya. Jemaat dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia, transfer ke rekening BCA di nomor 8335164888 atas nama Gereja Penyebaran Injil, atau scan QR code berikut ini. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Tema gereja kita tahun ini adalah tahun kelimpahan berkat ilahi. Maka jemaat, mari alami berkat Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita, dan mari kita terus berjalan bersama dengan Kristus. Saya Dona, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday!